Halo, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau bikin singkong Thailand. Kalau kalian penasaran, tonton ya. Oke, teman-teman, yang pertama ini singkongnya aku pecel-pecel seperti ini ya. Nah, ini udah selesai, aku potong kecil-kecil seperti ini. Nah, bumbu-bumbunya ini ada singkong yang udah aku potong-potong tadi, kemudian ada gula, garam, pandan, kemudian ada santan instan, kemudian ada susu kental manis dan tepung maizena. Nah, ini aku panaskan air terlebih dahulu. Setelah itu aku masukkan daun pandannya. Setelah itu ini ada singkongnya yang udah aku cuci bersih dan aku masukkan. Setelah itu aku tambahkan sedikit garam ya teman-teman. Nah, kalau sudah mendidih nanti aku angkat ya teman-teman. Nah, ini udah mateng, ini aku angkat. Nah, ini aku mau bikin flannya ya teman-teman. Ini aku kasih 2 gelas air. Setelah itu tunggu sampai mendidih ya teman-teman. Terus aku masukkan daun pandannya dan sedikit garam. Dan aku masukkan 5 sendok makan gula ya teman-teman. Dan kita aduk sampai benar-benar larut gulanya ya. Setelah itu aku masukkan santannya. Ini aku pakai santan rose bran ya teman-teman. Terserah pakai santan kara juga nggak apa-apa, tapi ini aku pakai santan instan ya. Dan aku aduk-aduk sampai benar-benar rata. Kemudian aku masukkan susu kental manis 1 saset. Diaduk-aduk terus ya teman-teman, soalnya biar santannya tidak pecah. Nah, ini aku larutkan tepung maizena dan sedikit air. Setelah mendidih seperti ini, kemudian aku masukkan ya teman-teman. Aduk sampai benar-benar mengental ya.
Nah, setelah sudah mengental seperti ini pelannya, waktunya kita plating. Nah, ini singkongnya aku taruh piring seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya aku kasih flanya seperti ini. Setelah itu aku taburi keju dan aku hias pakai daun pandan seperti ini teman-teman. Mudah bukan? Kalian pasti bisa mencobanya di rumah ya. Sangat mudah dan simple. Terima kasih. Jangan lupa ya di like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum. See you next time guys.